Ini tamu rumahnya stres-stres semua. Tante, kenapa itu bawa-bawa boneka? Boneka. Iya, tahu boneka. Kenapa tiba-tiba bawa boneka? Anak-anak. Iya, tahu. Tapi kenapa tiba-tiba bawa boneka begini? Ini kenapa tiba-tiba bawa boneka? Lo boneka ini? Iya, buset. Ini, maksudnya kenapa kok tiba-tiba bawa boneka? Kau ini? Saya nggak tahu. Makanya gue beli, ini buatan Mang Saswi. Wow, ini buatan Mang Saswi? Hebat. Bukan gua. Mang Saswi, iya. Sama tuang boneka. Bang, buatan mana nih? Buatan orang sini, dia kata Mang Saswi. Kata Mang, kata Pak Ete? Gua nanya. Iya. Nanya gua. Sama tuang boneka. Buatan siapat nih? Nanya sama Mang Saswi. Bonekanya. Sama Mang Saswi nanya, Pak RT. Yang nanya gua, Pak. Buset. Buat Mang Saswi, ya, gua beli aja. Bagus ini, Pak RT. Oh, berarti jalan ini, Mang Saswi. Tapi kalau gua lihat bagus nih. Jangan ngomong gitu, saya tadi. Keren ini. Berarti bisnis Mang Saswi jalan, Pak RT. Mang Saswi ini lagi bisnis, ngurusin berapa bisnis duit, saya. Berapa duit harganya? Hah? Yang ngomong dia. Harganya berapa? Murah. Oh, nyambung sama lu nih. Hebat kan gua? Hebat lu. Coba, berapa belinya? 10 ribu. Weh, gak dapat. Berapa? Kagak kurang dari 10 ribu. Lah, kan? Lah, saya tadi bilang begitu, Pak. Saya begitu, Pak. Siapa yang jual 2 ribu? Iya, orang gak ada yang ngomong 2 ribu. Ini kenapa, Mang Saswi? Jangan ngalangin dong. Mang, padahal mal laporan aja nggak usah dibawa ke sini, Mang, ada tamu ini. Nggak apa-apa, ini saya mau nunjukin aja. Ini hasil ekspor impor saya. Jadi? Saya ekspor bandrek ke Antartika. Hah? Importnya ini balok es. Ke sini. Ini asli Antartika ini di Kutub Utara. Beda rasanya juga, coba letak sama kamu. Es baloknya mantep ini malah. Jauh-jauh import dari sana, Pasar Minggu juga banyak. Dari mana anehnya ini? Udah gitu dia bawa gerobak pakai-pakai begituan lagi, hubungannya apa? Tuh, kan? Bagus. Es. Ya es batu, dikata rabun gua. Lah emang es batu ini. Cuman ngapain coba jauh-jauh impor cuman begini doang buat apa coba? Lah gua dicuekin. Asli Kutub Utara, Le. Bodoh. Lah kalau cuman begini mah banyak Mang di sini juga. Mang Saswi bawa. Iya saya tahu cuman kan kalau bisnis impor. Maksud saya kalau bisnis impor nggak usah begini, yang beginian mah banyak. Di Betawi juga banyak. Yeah, dekat rumahnya Manori aja banyak yang begini. Ya dong, ya kan? Nih, ngapain coba Mang Saswi begini? Harusnya bisnis tuh kantong atau apa? Lu ngomong sama gua. Lah buset! Sekarang apa aja deh. Bukan hebat, tapi ini mah import dari luar, ngapain? Boneka. Ini mah import. Ngapain? Kalau boneka sih gak masalah. Cuman ini ngapain coba es begini? Mana kayak segala dagang ini? Ngapain coba nih es begini? Coba. Saya kan pengennya gak begini. Ngapa-apaan lo? Masya Allah. Pak RT harusnya tahu dong. Kasih tahu dong kalau warganya gak bener. Mari gue dengar segala. Es, kopi, impor. Nah itu maksud saya. Ngapain coba pakai impor jauh-jauh? Ini kan banyak di sini juga. Mana nih segala dagang ini? Dagang apa namanya tuh? Banderek. 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 Udah nggak bener ini. Yang besar-besar tuh yang. Banderek. Itu namanya banderek. Sabar. Susah kalau begini nih ngobrolnya. Teh. Dingin. Wah.
es mah dingin.